Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Taufik Hidayat yang menampilkan Ashraf Muslim berlakon sebagai kembar. So kita tengok trailer dia dulu. Serutan drama bersiri Taufik Hidayat yang kini dah masuk episod ke-6. Okay, saya recap daripada episod pertama lah, senang sikit. Di mana Taufik Hidayat ni pasal Taufik dan Hidayat, dua lakonan Ashraf Muslim kembar seiras, yang mana mereka ada perwatakan yang berbeza. Taufik resah memikirkan hasrat ibu bapanya yang ingin menjodohkannya dengan gadis pilihannya. Gadis pilihannya ni lakonan Caca Maembong. Jadi bagi mengelakkan apa, dia tak tahu macam dia nak mengelak, tapi dia suruh adik dia tu, adik dia ke abang dia, adik dia Hidayat, untuk Hidayat untuk menyamar jadi diri dia yang nak apa, yang nak dijodohkan tu dengan Fatihah, lakonan Caca Maembong. Lepas tu kalau ikut dalam episod kelima, Fatihah dia bersetuju untuk bertunang dengan Taufik, tapi rasanya dia tak jumpa lagi adik, dia tak jumpa lagi Fatihah ni tak jumpa lagi Taufik. Tapi bila dia jumpa, yang dia jumpa tu ialah Hidayat yang menyamar menjadi Taufik. Itulah episod ke-6-nya. Kalau korang tengok dekat trailer tadi, ada adegan perkahwinan Fatihah dengan orang lain, iaitu Najmi. Najmi ni lakonan Mustaqim Bahadun, yang mana Najmi, nak spoil lah, Najmi kena tangkap basah dengan Diana. Jadi Fatihah pun rasa tertipu lah. Saya spoil dah episod seterusnya. Tapi korang tonton lah episod ke-6 ni, dan follow setiap episod. Kerana dalam berdiri ni arahan Asyik Sibir. Kalau dia Asyik Sibir ni mengarah, memang banyak cerita-cerita yang menarik, ramai follower lah. Okay, sekian dan jumpa lagi.